pesanan Ustaz kepada pengundi di Kuala Besut yang akan mengundi 24 bulan? Saya kira pesanan saya kepada pengundi, pilih dengan bijaksana. Pilih bukan semata-mata kerana sentimen, suka Korea ni, suka Korea tu, tidak. Pilih bukan semata-mata kerana persepsi. Orang ni kata orang ni tak baik, orang ni kata parti ni tak baik, parti ni tak baik, tidak. Tetapi pilih, pilih mereka-mereka yang mampu membawa perubahan. Membawa perubahan, membawa pembangunan, membawa kebaikan kepada masyarakat setempat. Sebab itu dalam istilah, kalau kita tengok istilah-istilah itu, kita sebut kepentingan umum itu, maslahah al-ammah, kepentingan umum lebih dahulukan daripada kepentingan pribadi. Dan itu saya melihat dalam keadaan sekarang, Tipu Zaihan adalah orang yang sangat sesuai, calon yang sangat sesuai, orang muda, profesional, belakang-belakangkan keluarga dan yang baik, ayah seorang ustaz, seorang guru juga. Jadi saya kira beliau dalam konteks Kuala Besut ini, insyaAllah mampu untuk membawa perubahan, pembangunan dan kebaikan kepada masyarakat setempat dengan izin Allah SWT. Bahkan pencalonan beliau sebelum daripada nak datang PRK ini pun saya kira telah banyak berlaku kebaikan-kebaikan yang Allah takdirkan untuk dirasai oleh penduduk di Kuala Besut ini. Projek 250 juta untuk diperbesarkan muara sungai, dijadikan sebagai jambatan untuk menuju ke pulau perhentian, pulau yang tercantik, yang keenam tercantik di dunia. Itu kemudian masjid surau-nya. Jadi saya kira ini satu kebaikan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan dengan kehendaknya melalui PRK yang akan datang ini. Maka saya kira Tengku Zaihan calon yang terbaik menurut pandangan dan amatan saya. Wallahu a'lam.